Sekarang kita nge-review makanan. Kalau makanan nasi-nasi kan udah biasa ya. Kalau yang dibikin oleh catering ini mie yang dibikin oleh Gracia Catering. Ini sekarang mie ayam. Wah. Ada pangsitnya dua, pangsit rebusnya. Ini masih hangat-hangat. Wah, enak nih. Ini datangnya siang hari, nanti dimakan sore sama suami. Bakmi ayam, pangsit, sayur, dan baksonya udah dipanasin. Belum kasih sambal. Ini sambalnya. Wangi. Kita aduk lagi. Mie bening aja. Baso. Sambalnya pedes juga ya? Iya. Pangsit. Enak. Yang tambahin sambal ini lebih enak. Bakmi. Daging kecap. Oh, daging kecap manis ya. Ini mie celor dari Gracia Catering. Jadi kalau ada acara atau event apa, bisa pesan. Semua lengkap, kita tinggal request aja. Ini masih hangat. Kuahnya juga rich. Kuah seafood, ada udang, semua lengkap. Mie celor dengan kuah kental. Celor khas Palembang. Ada kuah kentalnya santan kayaknya. Santan ya? Kayak rasa seafood ya. Soalnya pakai ebi, Cin. Bawang goreng. Itu bawang goreng sama ada kucai. Bawang goreng, ada kucai. Ada toge. Toge ada udang, ada telur.
Telur. Masih gini. Menu mie dari Gracia Catering kali ini mie ramen, ada rumput lautnya, telur, daging, dan kuahnya. Nanti dicobain ramen dari Gracia Catering. Ramen. Coba kuahnya dulu lah. Kuahnya kayak gini ya. Kuah kaldu. Coba minyak. Panas, hati-hati. Kenyal. Ya, kenyal ambil. Ada daging. Enak sih ini. Telur. Lumayan enak. Kok itu apa, Cin? Yang hitam-hitam? Kayak apa sih ini? Kayak apa ya ini itu? Apa ini namanya? Tahu. Kita pakai sambal. Pakai sambal. Ini pedes. Pedes deh. Pedes ya sambalnya. Enak ya. Mie goreng dari Gracia Catering. Enak nih, mantap. Ah. Coba dulu ya mie-nya. Thank you.
mantap, enak. Seporsinya gede. Enak. Seporsi gini sih bisa habis mudah. Apalagi jam makan siang ini. Ada cumi-cumi. Enak. Cuminya lembut. Nah. Cuminya lembut, agak manis. Dan udangnya juga enak, fresh. Mantap dah pokoknya.